Goyang lumba-lumba. Kiri, bilang bos. Hai. Oke, untuk aplikasi editnya di sini kalian hanya memerlukan aplikasi VN atau Flowknow. Kalian bisa download aplikasinya lewat Play Store atau lewat link di deskripsi yang sudah saya sediakan. Oke, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Pertama, kalian buka aplikasi VN-nya, kemudian klik tanda plus di sini. Lalu pilih New Project. Kemudian kalian masukkan video Free Fire kalian. Untuk durasi videonya adalah kira-kira 30 detik ya. Selanjutnya di sini kalian masukkan lagu atau backsoundnya. Kalian klik aja tanda plus di sini. Lalu pilih musik. Kemudian kalian pilih backsoundnya. Lalu di sini kalian buat tanda beat di backsoundnya. Kalian klik aja bagian sini. Nah, di sini kalian play kemudian buat tanda beat dengan tombol ini. Kalian play aja musiknya. Oke, jika semua tanda beat sudah kalian buat di backsoundnya, kalian klik centang aja, kemudian centang lagi. Nah, di sini otomatis tanda beatnya sudah muncul di backsoundnya ya. Langkah selanjutnya di sini kalian tinggal buat split di setiap tanda beatnya. Kalian geser aja ke bagian tanda beat. Nah, di sini kalian klik aja split. Nah, otomatis videonya sudah terpotong. Pokoknya kalian buat split aja di setiap tanda beatnya. Oke, jika split sudah kalian buat di semua tanda beatnya, langsung aja kalian geser ke awal video. Nah, di sini kalian klik aja menu FX. Kemudian untuk efeknya di sini kalian pilih yang expand. Jika sudah dipilih, untuk durasinya di sini kalian panjangkan. Nah, kira-kira segini, langsung aja kalian klik apply to all. Otomatis efeknya sudah terpasang ke semua potongan video seperti ini. Nah, di sini untuk langkah terakhir kalian klik aja salah satu splitnya, yaitu tanda plus ini. Kalian klik aja, kemudian pilih efek yang zoom out, kemudian pilih apply to all. Nah, otomatis efek zoom outnya sudah terpasang ke semua split ya.
Dan untuk hasil videonya akan seperti ini. Nah, di sini untuk hasil editnya sudah jadi ya teman-teman, tinggal kalian simpan saja.